Oke Mas Bro, kita mulai dari NMAX nih. NMAX grade-nya E. Waduh, kenapa nih E nih? C-nya udah rada gimana gitu, ini E. Udah gitu harganya mahal lagi, 22,5. NMAX tahun 2000, tahun 2000 berapa nih? Berlaku STNK 2022. Ini tahun berapa NMAX-nya? 22 setengah nih bro. Tapi grade-nya E, oh ini patah. Coba lagi ya. Baru ketahuan satu. Beset-beset, ya biasalah, lecet-lecet pemakaian. Ini nggak ada keterangannya, cuma E doang nih. Grade-nya E nih. Nomor rangka ada, nomor mesin ada. Oh, tahun 2021, sorry, tahun 2021. 22,5. Ini murah nih, Honda Versa nih, tahun 2019. Grade-nya C, 10 juta nih, 10 juta. Ini bekas motor apa ini? Kaleyora. Oh, bekas motor PLN nih. Motor dinasnya pegawai PLN. 10 juta. Ya, dan NMAX. NMAX tahun 2022, 23,9 juta nih. Grade-nya B, masih bagus ya. Grade-nya B, masih cakep. Boleh, boleh, boleh. Lanjut lagi nih, ada Lexi tahun 2021. BPKB ada, STNK ada, grade-nya F. Wah, ini F lebih parah dari E. Tadi yang sana E, ini F. F ini, aduh, hancur di mana nih? Hancur di mana? Waduh, ledek banget nih. Kondisi apa adanya, bos ya. Kondisinya udah jelek banget, udah F soalnya. 12,6. Lanjut, ini ada Ninja nih. Ninja tahun 2016. Ninja 2,5. Buka harga 30 juta nih. Grade-nya C nih. Masih cakep nggak, bos? Masih ya? Masih mulus ya? Masih mulus. Sepintas masih mulus. Sepintas ya? Sepintas masih mulus. 30 juta. Barunya berapa? Udah 60-an ya? Barunya ya? Wah, ini baru mantep ini. Ini tahun 2022, grade-nya B, 25,5. Barunya 30 berapa ya? 33 atau 34 gitu. Mantap. Ini tarikan leasing nih, bos. Nah, ada kodenya nih. Tuh, nomor kontrak. Tanggal masuk. Ini saya tutupin karena ada nama pemiliknya sebelumnya. Pemilik sebelumnya nama ibu-ibu, Hajah. Wah, ibu-ibu beli CBX. Ini juga tarikan leasing nih, bos. Dari Sawangan. Tarikan leasing Sawangan. Kalau ini tarikan leasing Bogor, platnya F. Wah, ini mantep nih buat touring nih. Buat mudik, buat mudik. CBX. Oke, lanjut. Ini motor PLN lagi nih. Versa 150. Grade-nya D. 2019. Harga 10 juta. Sama kayak yang tadi, oh ada juga tuh, satu, satu, dua, tiga, empat, sana empat. Lanjut, ini 10 juta juga nih, Yamaha Gear 125 nih, grade-nya C, tahun 2022, 10 juta bos. Masih mulus, nggak ada spionnya. Berikutnya, ini ada NMAX 2022 nih, grade-nya C, 23,2 juta. Lanjut PCX ABS tahun 2020 nih, grade-nya B. Wah, mantap. 25,2 juta. Enggak ada spion, biasanya enggak ada spion belum tentu enggak ada spion. Spionnya biasanya suka ditaruh di sini nih. Di balik jok sini. Ini kondisinya kayak gini nih PCX. Oke. Nah, ini yang suka nanyain motor trail ada enggak? Ini supermoto nih karena bannya ban jalan raya, ban aspal ya. Ini Yamaha WR 155R nih, buka harga 25,5 juta tahun 2022. Grade-nya C. Ini juga tarikan leasing. Tarikan leasing dari Kota Depok. Dari Kota Depok ditarik leasing. Mantap nih. Plat nomornya ada ya. Yang cari motor trail, bos. Kalau mau trabas tinggal ganti bannya doang. Ini belum ikut lelang, belum ada harganya.